أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menjelaskan pengertian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang termuat di dalam karya beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-87, di mana Syekh Ibn Atta' telah berkata, mal arifu man idza ushira, atau asyara lebih tepat, wajadal haqa aqraba ilaihi min isyaratih. Balil arifu man la isyarata lah lifanaihi fi wujudih wa intiwaihi fi syuhudih. Yang bermaksud, bukan seseorang arif itu orang yang bila ia menunjuk sesuatu, ia merasa bahawa Allah lebih dekat dari isyaratnya. Tetapi sebenarnya orang arif itu ialah yang tidak mempunyai isyarat, kerana merasa lenyap diri dalam kewujudan Allah dan diliputi oleh pandangan yakni syuhud kepada Allah. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-87. Kalam hikmat ini ingin menjelaskan tentang ehwal segolongan manusia yang dinamakan arif. Perkataan arif maksudnya orang yang memiliki makrifat atau orang yang dikurniakan makrifat atau orang yang telah sampai kepada hakikat makrifat. Mereka ini dinamakan sebagai arif. Dalam dunia keilmuan Islam ada beberapa tingkatan keilmuan. Mereka ini merupakan orang-orang yang memiliki keilmuan tentang agama. Satu golongan dinamakan sebagai alim. Segolongan lagi dinamakan sebagai faqih. Dan golongan yang satu lagi dinamakan sebagai arif. Ini kalau kita nak lihat dari segi keilmuannya.
Ada tiga golongan yang dianggap sebagai memiliki ilmu. Golongan alim, golongan ulama, golongan faqih, fuqaha, golongan arif, arifin atau hukama. Jadi siapa mereka ini? Sebelum saya jelaskan maksud kalam hikmat yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Athah, saya nak beri sedikit penjelasan tentang golongan arif ini dari satu dua pandangan. Jadi golongan ulama ialah orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, orang yang mendapat pengetahuan tentang agamanya. Tapi pengetahuannya itu bersifat mendatar, sekalipun luas tapi mendatar. Dia tahu banyak perkara tapi tidak memiliki nilai, kalau bahasa moden disebut, tidak memiliki nilai analisis yang mendalam. Dia lebih tahu, banyak dia tahu tapi meluah, tapi mendata dalam mana. Mereka ini dikenali sebagai kelompok ulama dari segi inilah. Saya tak guna ulama dengan pengertian yang umum yang meliputi semua yang memiliki keilmuan dalam Islam. Saya tak maksud demikian. Ulama dari segi orang yang memiliki ilmu. Adapun golongan yang kedua ini disebut sebagai golongan fuqaha, faqih, orang yang ada kefahaman yang lebih mendalam. Bukan saja dia tahu secara yang lebih meluas, tapi dia memiliki aqliyah, memiliki kedalaman faham. Mereka ini disebut sebagai fuqaha, orang yang faqih, orang yang bijak, orang yang tahu, memahami sesuatu. Bukan saja tahu, tapi memahami. Maka dari nama inilah timbul fuqaha dalam istilah. Dalam istilahnya disebut fuqaha, yakni ahli-ahli hukum. Sebab mereka ini ialah orang yang bukan saja mengetahui tapi memahami banyak perkara yang tersurat, demikian juga yang agak mendalam daripada itu. Maka kita lihat dalam sejarah ulama ini ada dari kalangan fuqaha seperti Al-Imam Syafi'i dan sebagainya. Dipandang dari sudut ini, orang yang bukan saja tahu tentang dalil-dalil agama tapi tahu cara bagaimana nak memahaminya, mengeluarkan hukum daripadanya, tahu cara nak selesai, bagaimana dalil-dalil yang nampak macam bertentangan, dalil-dalil yang kepelbagaian, macam mana nak dijelaskan. Mereka faham benda ni, mereka tahu benda ni, dan mereka boleh menyelesaikan masalah ini. Ini disebut fuqaha. Mereka inilah yang layak berijtihad. Adapun alim dari segi dengan makna yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan, yang ini tidak sesuai untuk mengeluarkan ijtihad. Sebab dia tahu je tapi tak reti nak proses mana. Mungkin dia tahu, dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi macam mana nak proses hadis, nak mengistimbatkan hukum, nak menyelesaikan masalah hadis yang berbagai-bagai, ada setengahnya yang macam bertentang, pertentangan Al-Quran dan hadis, ada nasah mansuh dan macam-macam lagi lah yang berlaku dalam keilmuan Islam ni. Tidak reti waktu tu. Yang dia tahu, tahu Quran, tahu hadis saja. Ini kurang sesuai untuk berijtihad. Sebab dia menghadapi banyak hal sehingga tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara tadi lah. Tapi kalau golongan ni wak pandai-pandai, wak pandai-pandai waktu bagi fatwa ni, timbul kecelaruan lah. Dia bandingannya gini. Golongan ulama yang saya maksudkan ini bukan istilah yang umum tadi tu. Ulama dengan tiap orang yang memiliki ilmu. Mungkin ilmunya luas. Luas ilmunya. Tapi tidak ada unsur fiqh, kefahaman yang mendalam. Ditaduk kaedah-kaedah, apa pun nak faham kaedah-kaedah itu. Jadi dia seumpama toke sayur. Toke kedai. Dia meniaga sayur tu, sayur ni, tahu belaka senara, ada belakang dia, daging pok lah, daging kampung lah, tahu belaka. Tapi tak reti nak proses, nak jadi makanan benda-benda tu, tak apa nak pandai. Dia tahu, daging kelah A, kelah B, tahu belaka, sayur ni, macam jenis dia tahu, dia ada belaka kedai dia. Tapi tak reti nak proses,
Tak pandai nak puasa. Hok pandai puasa itu tukang masuk. Dia tahu nak buat tom yum apa benda hok inok. Dan banyak mana siapa orang. Hok ni dia tahu nama je, dia tahu benda ni, tahu benda ni ada belaka. Tapi dak reti nak puasa. Kau suruh dia buat tom yum boleh jadi koleh kena nama lain. Dia capur belaka, dia tak secekok, dia tak ke apa ni, ke lada tu. Dah, dia boleh bilang tom yum sekasarnya boleh tom yum nak benda ni, nak benda ni. Tapi ukuran banyak mana nak masuk ke ni, dia reti bak tu. Apa sawak bubu jadi koleh. Apa sawak gula jadi bubu. Macam-macam. Dia tak pernah reti. Dia tahu bang-bang. Ini alim yang tahu Quran, tahu hadis, tapi tidak ada fiqh, tidak ada kedalaman faham. Sebab itu para ulama yang berkemampuan mengijtihadkan hukum dipanggil sebagai fuqaha, orang yang ada kebijakan, kebijaksanaan memahami benda-benda ini. Sekadar alim, waktu B dia faham hadis suti, waktu B dia faham hadis suti, waktu B dalam tembung hadis ini. Ini timbul masalah sikit lah. Adapun hukama atau disebut sebagai arifin tadi itu, orang yang memahami ilmu secara yang lebih mendalam, bukan saja menguasai yang tersurat tapi juga dapat memahami isyarat-isyarat yang tersirat. Ini dikenali sebagai golongan arifin. Ia boleh nyelam dalam memahami hal-hal yang tersirat, isyarat-isyarat yang tidak difahami oleh ramai orang, difahami olehnya. Ini dikenali sebagai golongan arifin. Mereka itu ada kalanya keilmuan mereka ini akan diingkari, ditolak oleh orang-orang yang tidak mampu menyelami keilmuan sedalam mereka itu. Akan ditolak. Ada riwayat hadis menyebut, inna minal ilmi kahayatil maknun, la ya'lamuha illa al-ulama'u billah. Di antara ilmu itu ada yang berstatus seperti mutiara yang tersimpan, tidak ramai orang tahu dan tidak ramai orang miliki. Hanya mampu diselami, dicapai oleh orang-orang yang dikurniakan Allah kefahaman yang mendalam dan halus. Jadi ilmu ini tidak diingkari kecuali al-ulama' billah. Disebut sebagai al-ulama billah, istilah ulama. Ulama billah, ulama yang mengenal hakikat makrifat terhadap hakikat makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah menerima, memperolehi ilmu ini. Yang tidak memiliki, yang tidak seperti mereka ini, selalu akan mengingkari keilmuan mereka ini, akan menolak keilmuan mereka. Nanti kita akan beri contoh sedulur. Kat mana isu-isu yang ditolak oleh orang-orang. Tak apalah. Jadi mereka ini al-ulama billah, yang menyelami keilmuan ini. Yang tidak menyelami selalunya mengingkari. Al-Ghazali sendiri pun sebelum dia menyelami ilmu ini, dia mengingkari banyak perkara tentang rahsia-rahsia ahli tasawuf. Ditolak. Sehinggalah dia mempelajari, menyelami sendiri, baru dia tahu rahsia-rahsia itu. Kehalusan faham. Sebenarnya kehalusan faham je, bukan buat pelik-pelik. Cuma orang tak takat, orang tak dan, tak mari, kata orang. Dia dapat memahami dengan jelas dan baik. Di sinilah Al-Imam Ali Zainal Abidin mengungkapkan baik-baik syair. Nak cerita bahawa ada ilmu-ilmu yang dikurniakan Allah kepada seseorang itu agak mendalam, sehingga orang yang mungkin tidak menyelaminya itu mengingkari, dia tolak begitu je. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, faya rabbi jauharu ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'bulul wasana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Alangkah mutiara ilmu ini kalau aku sebarkan, kalau aku cerita korang. Saya nak cerita tentang kelompok arifin ini je. Kita akan tengok sikit. Kalau hikmat ni agak berat sikit lah, sebab tu saya lekong jauh sikit. Jadi
Mutiara ilmu itu, kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, alangkah mutiara ilmu ini kalau aku sebarkan dia, orang akan kata aku penyembah berhala. Maksudnya orang akan kata aku ini semacam aku rosok iman, rosok. Padahal mereka tak faham kata-kata aku. Laki lali anta mimman ya'budul wasana. Orang akan kata, akan dikatakan kepada aku, engkau ini penyembah berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami. Orang Islam akan menghalalkan darah aku. Ha, kerana mereka salah faham, tak memahami dengan baik. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Mereka melihat hak yang mereka buat ni baik, padahal sangat buruk apa yang mereka lakukan itu. Tapi mereka pandang sebagai benda molek. Ha, kerana menjatuhkan hukum kepada orang yang patut dihukum, padahal sebenarnya dia tidak faham perkara yang dijatuhkan itu. Ni sejarah ini berlaku di Aceh. Berlaku di Aceh. Sehingga ketika Syekh Nuruddin Ar-Ranidi menjadi mufti di Aceh dulu, ahli-ahli tasawuf sebahagian mereka itu ada yang dihukum mati. Dihukum mati. Termasuklah mufti yang dijatuhkan sebelum dia itu, yang dikatakan mempunyai kefahaman seperti itu, akhir kali dihukum mati di Masjid Baitul Rahman. Tapi Allah Ta'ala itu maha adil. Kebenaran itu akhir sekali timbul juga apabila Allah Ta'ala, apabila bangkit seorang ulama anak jati tempatan, tapi orang yang memiliki ilmu yang agak dalam. Lalu sultan pula, sultan yang jadi cerdik sikit, pandai sikit, yang pengganti sepah itulah. Lalu mengadakan pertemuan ulama-ulama yang bercanggahan pendapat ni, lalu dilakukan perdebatan. Kalau mufti, kalau mufti Syekh Nuruddin, akhir kali balik lagi ke India sebab dia asal dari India. Ini sejarah. Sejarah nak beritahu bahawa ada hal-hal tertentu dalam keilmuan ini, ada benda yang tidak mampu dicapai oleh sesetengah orang. Maka keilmuan mereka inilah yang saya nak sebut tadi itu, sebab Syekh dalam Kalam Hikmat ini menceritakan tentang kelompok golongan arifin. Itu saya nak cerita siapa mereka ini. Dan apa yang dikaitkan itu, ada benda yang agak berat sikit yang saya akan jelaskan. Jadi demikianlah, dalam keilmuan Islam ada ulama, ada fuqaha, ada arifin atau golongan hukama, orang yang diberikan kebijaksanaan. Dari segi yang lain, dari segi kelompok orang-orang Islam ini, ini dari sudut lain pula lah, ada golongan-golongan, mereka ni golongan-golongan yang dianggap ada khususiahnya dari segi kesolehan, ketakwaannya. Mereka ini dari sudut yang lain boleh dibahagikan kepada tiga golongan pula. Golongan az-zuhad atau zahid, golongan abid, dan golongan sufi ataupun arif. Mereka ini adalah kelompok-kelompok, golongan-golongan orang-orang Islam yang ada keistimewaan dari segi kesolehan dan ketakwaan mereka itu. Ada di antara mereka itu yang menjadi zahid. Siapa zahid? Orang yang berzuhud. Orang yang hidup, kata orang, sekadar seada-adanya lah. Tidak memiliki harta. Bukan tidak mampu memiliki, tapi tidak mau memiliki. Merasa senang dengan apa yang sekadar-kadar yang ada-ada je. Dengan pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, sangat sederhana. Sekadar ini diperlukan. Ada golongan yang suka hidup gaya ini. Mereka ini dinamakan sebagai golongan yang zahid. Kerana mengapa mereka berbuat demikian? Kerana mereka suka memberikan tumpuan kepada ibadah. Sehingga mereka merasakan pemilikan dunia yang banyak ni macam mengganggu. Ini sudut pandang mereka lah. Saya tak jelas lagi cara mendetail, nak tengok dari kelompok ni dulu. Kenapa ada golongan zahid ini? Kerana mereka nak memberikan tumpuan kepada ibadah. Sehingga mereka melihat hal-hal keduniaan ini mengganggu. Dan kalau mereka banyak mencari hal keduniaan, itu pun menghabiskan masa yang banyak. Dianggap mengganggu tujuan, tumpuan asal mereka, keinginan asal mereka untuk banyak beribadah kepada Allah. Ini kelompok zahid. Dan ada di antara mereka itu disebut sebagai kelompok abid
ahli ibadah, orang yang suka menekuni ibadah, banyak buat ibadah. Mereka juga kelompok-kelompok yang ada keistimewaan. Kerana mereka ini banyak menghabiskan waktu, menghabiskan masa untuk melakukan ibadah-ibadahnya. Mereka ini dinamakan sebagai abid. Adapun arif atau sufi, iaitu golongan orang yang Allah Ta'ala murnikan hati dan jiwanya, bersihkan hati dan jiwanya sehingga jiwanya menjadi bersih dan memperolehi nurul ma'rifah, sehingga hubungan mereka dengan Allah sangat akrab, sangat dekat. Jadi khususiah golongan arif ini, sufi ini, pada kesucian jiwa mereka itu, sehingga jiwa mereka memperolehi, dipenuhi dengan nurul ma'rifah, lalu hubungan mereka dengan Allah sangat dekat, keyakinan mereka sangat tinggi. Adapun zahir perwatakan mereka ini bermacam-macam ragam. Ada di antara mereka dalam keadaan seorang yang zahid. Ada di antara mereka itu dalam keadaan orang yang kaya raya. Ada di antara mereka itu nampak ataupun nyata dalam bentuk ahli ibadah. Ada di antara mereka itu tidak nampak aspek ini kerana kesibukan hal-hal lain, macam-macam. Tapi mereka adalah golongan yang paling terpilih, yang disebut sebagai arif, orang yang memiliki jiwa yang murni, hati yang bersih, dan memiliki makrifat, hakikat makrifat yang mendalam terhadap Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi inilah golongan arif. Kalau kita lihat, jadi apa yang nak diberitahu oleh Syekh dalam kalam hikmat ini? Macam mana kita nak kena golongan arif ini? Sebab dalam dunia Islam, orang Islam ini memang menghormati dan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Itu tradisi umat Islam. Orang-orang yang soleh, para ulama, ahli ibadah, mereka ini orang yang ada tempat dalam masyarakat. Bahasa mudah, orang yang disanjungi dan dimuliakan. Namun, di celah-celah ini ada orang-orang yang menyamar dan pendakwa yang bertujuan untuk mendapat tempat dan kedudukan tadi. Ini masalah. Sebab tu Syekh beritahu di sini, kamu nak kenal orang arif betul, ini aku nak cerita kamu. Salahnya begitulah. Kenapa? Kerana dalam kemuliaan itu ada orang menyamar nak meraih kemuliaan itu sebagai seorang arif, sebagai seorang abid, sebagai seorang zahid. Padahal mereka adalah penjual dunia, penjual agama dan macam-macam lagi lah, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka di sini berlaku kesamaran, kecelaruan. Maka para ulama ahli tasawuf menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka itu tentang alamat-alamat. Maka kata Syekh, mal arif man iza asyara wajada al-haqqa aqraba ilayhi min isyaratihi. Bukan lagi seorang arif orang yang bila berbicara menjelaskan tentang ehwal ketuhanan sebagai contoh, lalu bila dia menyatakan atau menjelaskan ehwal ketuhanan, dia sendiri mendapati Allah Ta'ala lebih dekat daripada huraiannya itu. Begitupun masih lagi belum orang arif. Baik, kita guna. Kita lain dari itu. Kita bercakap hal ketuhanan. 80% percakapan kita itu tentang hal ketuhanan. Oh, ada dalam diri kita ni 30 je. Oh, rajuk kita tinggi. Cakap bab makrifat sampai ke langit. Arif itu. Tapi hak sebetul duduk dalam diri kita ni 30-40 je lebih kurang. Tapi yang Syekh ni nak cerita, yang terbalik dari kita. Orang yang berbicara tentang kearifan 50-60%, tapi dalam hati ni ada 80. Dia berbicara tentang ketuhanan, tapi makrifat yang dicapainya sendiri jauh lebih dalam dari apa yang diungkapkan, apa yang dibicarakan. Kita terbalik dari itu. Tapi yang ini pun, kata Syekh Ibn Atta, itu belum lagi orang arif. Gitu pun belum lagi. Kalau begitu, si arif ni yang bagaimana? Balil arif
Man la isyaratalah. Tapi orang yang sebenar-benar arif, orang yang sudah tidak ada bicaranya, sudah tidak berbicara lagi, dia. Yang ini orang yang bila sampai ke tahap itu tidak lagi banyak berbicara. Ini orang arif. Sebab tu untuk dekor mai-mai senyap, tidak nampak dah. Kau main bunga-bunga ni aku baru belajar. Oh, main bunga situ, orang pandai sungguh dekor ni, diam je dia. Kena-kena berlepuk, ya suti, kena suti. Ini orang pandai dekor. Kau main bunga lutar tu, kota-kota tu, sama dia. Orang baru-baru main. Ya asyik lagi, ya galik lagi. Dan ya pandai tu tak pun nak tunjuk dah. Susu pula. Itu bandingkan dalam dunia kependekoran lah. Tapi dalam dunia tasawuf pun seperti itu. Yang betul-betul arif tidak banyak lagi berbicara. Kalau berbicara pun menurut keperluan. Tidak banyak lagi. Jadi bicaranya hanya menurut keperluan semasa dan setempat. Tapi banyak disimpan, banyak dirahsiakan. Ini ihwan seorang arif. Sebab itu kata Syekh, balil arif man la isyaratalah. Orang yang betul-betul arif, ketika dia nak mengungkapkan tentang rahsia-rahsia ketuhanan yang dicapainya, dia tidak ada bahasa lagi nak membicarakannya. Tidak mampu dijelaskan lagi untuk menjelaskan tentang ehwal ketuhanan yang dicapai olehnya itu. Inilah orang yang dianggap betul-betul arif. Sebab apa jadi demikian? Kata Syekh Ibn Atha' li fana'ihi fi wujudi. Kerana dia sudah tenggelam di dalam memandang keesaan Tuhan. Yang di dalam kalam hikmat ini diguna istilah fana. Fana ini istilah ahli tasawuf. Bahasa kita maknanya binasa. Adapun dalam istilah ahli tasawuf, tercabutnya sesuatu yang lain dari Allah dan ditirikan batinnya itu. Itu orang yang mengalami fana. Jadi ibarat kau, orang yang fana ini orang yang merasa tidak melihat sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala lagi. Baik, kita, kenapa kita menunjukkan nak tengok benda tu, menunjuk situ? Sebab apa? Antara kita dengan benda tu masih ada jarak. Sebab tu boleh tunjuk, sebab ada jarak. Mana? Situ. Tunjuk. Sebab ada jarak. Cuma benda tu tapak dengan kita. Nak tunjuk mana? Tunjuk gini. Tak nak tunjuk. Sebab dekat doa lalu. Demikianlah si arif. Ehwal hati yang terlalu dekat dengan Allah. Tidak ada bahasa lagi untuk ditunjukkan. Tenggelam di dalam memandang ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak mampu dijelaskan lagi. Dibandingkan yang mudah. Bahasa yang mudah. Bahasa yang mudahnya orang arif billah ini orang yang tidak berbicara lagi tentang ehwal ketuhanan kerana dia tenggelam di dalam lautan ketuhanan itu. Itu maksud. Saya ingin menjelaskan satu perkara kerana saya bimbang takut orang baca kitab ni dan dibaca zuhir kalam ni. Saya takut timbul masalah sikit. Tengok apa yang ditulis dalam kalam hikmah ni, terjemahan. Kerana merasa lenyap diri dalam wujud Allah. Ini perkataan yang berbahaya untuk orang ramai. Tapi wakguana, itu terjemahan daripada kalam hikmah yang perlu dijelaskan. Tapi berbahaya untuk orang ramai yang tidak ada asah, yang wak pandai-pandai. Lebih-lebih lagi wak pandai-pandai. Kalau dia orang ramai, dia tahu, tidak apa-apa, dia tanya orang, boleh tahu. Ini wak pandai-pandai. Ini menyakit-menyakit. Jadi, iaitu kerana merasa lenyap, melenyap diri, bukan dari, lenyap diri dalam wujud Allah. Jadi zuhir kalam ini seolahnya memberi faham orang ini sudah masuk dalam Tuhan, seolahnya gitu, lenyap dalam Tuhan. Inilah kesalahpahaman yang jelas. Asal perkataan itu menggunakan li fana'i, fana' binasa. Binasa, yakni suatu keadaan yang dialami oleh ahli tasawuf, merasakan segala yang lain sudah tidak ada lagi termasuk dirinya. Kerana merasa benar kewujudan Allah, merasa benar sifat-sifat Allah, sehingga yang lain dirasakan macam tak ada. Itulah orang yang mengalami ihwal fana.
nisbah kepada hati yang sangat terasa, hati yang merasai kebenaran Allah sehingga dirasakan yang lain itu macam tak ada dah. Dalam perasaan hatinya, dalam tikan hatinya, tubuhnya ada situ, nak gimana duk cokoh situ je. Tapi pengalaman kerohaniannya merasakan semacam yang lain dari Allah sudah tidak ada lagi. Dalam pengalaman kerohanian, batang tubuh kita tengok nampak situ, tak tergelam, tak hilang. Itulah yang dikatakan fana dalam istilah ahli tasawuf. Jiwa dia itu, kerohanian dia itu asyik memandang kepada ketuhanan Allah sehingga melupakan hal lain. Macam orang muda tengah asyik, duk teringat ke orang juga, dia tak nampak orang lain. Nampak orang-orang tu je, tak ada orang lain. Padahal muka jauh beza muka. Tapi nak kebuah hati yang asyik galik. Sama juga macam cakut katu, padahal daun pisang je ke, nampak macam hatu lelek. Berapa kan hati dia asyik ke benda tu, galik ke benda tu, nampak macam-macam. Bayang orang ingat katu macam-macam. Itu fenomena jiwa. Sebab itu disebut sebagai fana ini adalah spiritual experience, pengalaman kerohanian, khibrah ruhaniyah, pengalaman ruhani, ihwal hati yang dicapai oleh ahli ruhani, ahli tasawuf. Saya nak jelas itu supaya dibimbangi, takut orang salah faham. Ahli tasawuf ni gua ni nyelang dalam Tuhan ni, masuk dalam Tuhan pula dah ni. Bukan itu. Istilahnya itu orang yang mengalami fana. Apa fana? Orang merasakan segala sesuatu yang lain dari Allah sudah semacam sudah tidak ada lagi. Yang dirasakan oleh hatinya hanya kewujudan Allah dan segala sifat kesempurnaannya. Yalah, tak ada apa-apa. Persoalan sekarang, dah benda-benda gini ada dok zaman dulu. Ada dok zaman dulu. Zaman-zaman dulu sahabat-sahabat ada ke macam-macam gini ni? Sebab itu ilmu ini ilmu khususiah. Yang mengaji, yang belajar, faham dan tahu. Yang tak mengaji, yang tak belajar, mungkin dia jauh sikit lah daripada benda-benda gini. Ada penyair Arab yang mengungkapkan sesuatu dan Nabi menyebutnya kembali. Asdaku kalimatin qalahal arabu kalimatul labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Nabi kata, kalimat yang paling benar, ungkapan yang paling benar yang diungkapkan oleh penyair-penyair Arab ialah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh seorang penyair namanya Labid. Apa yang dia kata? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, sesuatu yang lain daripada Allah. Dah apa benda yang lain daripada Allah? Makhluk semua ni lah. Termasuk tubuh dia sendiri tu. Kullash ala kullu syai'in ma khalallaha. Sesuatu yang lain daripada Allah batil, bukan sebenar belaka. Itu adalah ehwal-ehwal fana. Demikian juga Nabi ketika dalam hijrahnya ada mengungkapkan beberapa bait syair. Allahumma la aisha illa aishul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Wahai Tuhan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan lagi kecuali kehidupan akhirat. Orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahu penggunaan perkataan la aisha. Tadok sama sekali, tadok sama sekali, tadok. Kalau kita tengok, tadok skepeng, tadok benda. La aisha, tadok. Illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat aja. Dah kita ni duduk mana? Nabi pada waktu mengungkapkan kata-kata itu belum lagi wafat, masih hidup di dunia lagi. Tapi kenapa Nabi berkata demikian? La aisha, tidak ada kehidupan sama sekali. Termasuklah yang sedang pada waktu itu, kehidupan duniawi yang Nabi sedang berbicara itu. Illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat saja. Itulah fana. Suatu keadaan jiwa menyedari hakikat yang tinggi. Jiwa dibukakan Allah hijab, lalu menyedari hakikat yang tinggi sehingga melihat yang sebenarnya. Lalu pada waktu itu merasakan kehidupan dunia ini macam tak ada.
Macam tak ada. Yang dirasakan adalah kehidupan yang hakiki, iaitu kehidupan akhirat. Itu adalah sebahagian daripada fenomena-fenomena fana yang ingin disebutkan ini. Sebab tu saya kata kalau hikmah ni berat sikit, saya kena lekong jauh sikit. Tapi ada benda lagi yang lebih berat, insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datanglah. Bukan saja berat, kontroversi sikit. Nanti kita akan jelaskan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.